Oke, Kak Hendra, jadi nanti Kak Hendra bisa untuk karetnya ini, Kak Hendra bisa kaitkan di sini dan sebelah sini. Dikaitkan di sini ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Tapi selain itu Kakak Hendra juga bisa kalau nggak nyaman seperti ini bisa dikaitkan di sini. Bisa langsung dikaitkan di kedua bagian ini. Di pangkalnya, terus masukkan lagi di pangkal yang ini. Jadi seperti ini. Oke, untuk contoh yang ini saya kaitkan di sini ya Kak Hendra. Di garis-garis ini. Oke, kita rapihkan dulu rambutnya. Tapi kalau Kak Hendra nggak usah karena Kak Hendra itu rambutnya pendek jadi nggak usah dirapihkan lagi. Nah, jadi di bagian pangkal karet ini dua-duanya Kak Hendra tarik untuk supaya lebih masuk. Supaya pas banget di bawah telinga. Dan mulai rapihkan. Terus untuk menyeting belah tengah, Kak Hendra lakukan dulu langkah ini. Tapi garis ini ya, ingat di garis pangkal rambut tadi. Kita lakukan seperti ini, Kak Hendra. Tahan. Seperti ini. Baru kita rapikan. Untuk ala-ala Korea ya, bagian sininya biasanya mengembang, Kak Hendra. Jadi angkat-angkat aja. Oke, ini untuk yang belah tengah. Sekarang yang kedua kita gunakan belah pinggir. Seperti biasa kita gunakan seperti ini. Ini sambil dirapihkan. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke yang poni. Untuk yang poni, kita tinggal gini aja, Kak Hendra. Angkat-angkat aja dulu. Kasih sedikit belahan, terserah Kak Hendra mau di mana, mau di pinggir sini, mau di tengah atau di mana aja, terserah. Untuk sekat aja. Mana sisir? Nggak ada sisir. Kita sisir-sisir dulu. Seperti ini. Baru kita angkat-angkat. Oke, Kak Hendra, besok saya kirim.